Bagaimana pelangi terbentuk? Episode 57 untuk teman-teman kelas 2. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jangan bosan sama aku dan ayah ya. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar bersama lagi. Kalian harus tetap semangat ya. Betul teman-teman, semangat. Kita masih akan belajar tentang pelangi ya, Ayah. Betul. Kalian sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini belum, teman-teman? Siapkan dulu buku dan alat-alat tulis kalian ya. Dan jangan lupa, sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini berguna buat kita. Ayo kita berdoa teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang, coba kalian amati kalender yang ada di rumah. Sekarang hari apa dan tanggal berapa ya? Ayo teman-teman, kita jawab pertanyaan ayah. Sekarang adalah hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, Ayah. Benar sekali. Ciri-ciri pelangi sudah. Warna-warna pelangi sudah. Bentuk pelangi juga sudah. Hari ini kita belajar apa lagi tentang pelangi? Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana pelangi terbentuk. Wah, pasti menyenangkan teman-teman. Kamu tahu bagaimana pelangi terbentuk? Aku tahu, Ayah. Pelangi terbentuk gara-gara Piko, Ayah. Piko mengecat rumah-rumah tetangganya dengan warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Itu kan dari cerita kemarin, gara-gara Piko. Bukan begitu, Jingga? Aku salah, teman-teman. Pelangi terbentuk bukan gara-gara Piko. Lalu, bagaimana pelangi terbentuk, Ayah? Adik-adik di rumah juga ingin tahu. Sudah pasti itu, Ayah. Betul kan, teman-teman? Kalian penasaran kan bagaimana pelangi bisa terbentuk? Ayo ikut ayah. Ayo teman-teman. Bagaimana pelangi terbentuk? Bayangkan saat terjadi hujan besar, kamu ada di dalam rumah. Beberapa saat kemudian, hujan mulai berkurang. Perlahan, matahari mulai keluar dari balik awan. Di saat itulah, kamu akan melihat pemandangan yang indah. Kamu akan melihat pelangi. Pelangi akan terbentuk jika ada sinar matahari yang melintasi titik-titik air hujan. Perlintasan sinar itu akan membentuk warna-warna pelangi. Jadi, dua hal penting yang harus ada agar kita bisa melihat pelangi adalah sinar matahari dan titik-titik air hujan. Agar kamu bisa melihat pelangi, kamu harus berdiri pada posisi yang tepat. Pastikan di depanmu ada rintik-rintik hujan dan matahari bersinar dari belakangmu. Jadi,
kamu berada di antara matahari dan titik-titik hujan. Pada posisi inilah, kamu baru bisa melihat pelangi dengan jelas. Oh, ternyata begitu teman-teman. Jadi, bukan gara-gara Piko ya. Lalu, untuk apa kita di dekat selang air ini, Ayah? Kita akan melakukan percobaan sederhana. Jingga, perhatikan gambar ini ya. Wah, kita mau mencobanya ya, Ayah. Betul. Ayah akan baca langkah-langkahnya agar Jingga bisa mengikuti. Siap, Ayah. Baik. Pertama, semprotkan air dengan selang searah sinar matahari. Pastikan ada sinar matahari yang bersinar dari belakangmu. Jika arah semprotan airmu tepat, kamu akan melihat warna-warna pelangi. Wah, lihat teman-teman. Aku berhasil. Aku melihat warna-warna pelangi. Bagaimana percobaannya, Jingga? Seru ya? Iya, Ayah. Teman-teman, kalian juga bisa lakukan percobaan ini di rumah. Jangan lupa dicoba ya. Minta juga bantuan Ayah, Bunda untuk melakukannya. Jingga. Iya, Ayah. Kamu kan tadi sudah menyimak cerita. Kamu juga sudah melakukan percobaan sederhana. Nah, sekarang Ayah akan kasih kamu 3 pertanyaan. Dan kamu harus menjawabnya secara lisan ya. Baik, Ayah. Adik-adik di rumah juga ikut menjawab ya. Giliran kalian dulu ya, adik-adik. Jawablah pertanyaan berikut ini secara lisan. Apa saja yang diperlukan agar pelangi terbentuk? Bagaimana pelangi dapat terbentuk? Di mana kamu harus berdiri agar kamu dapat melihat pelangi? Nah, sekarang giliran kamu menjawab ya, Jingga. Baik, Ayah. Apa saja yang diperlukan agar pelangi terbentuk? Sinar matahari dan titik-titik air hujan, Ayah. Bagaimana pelangi dapat terbentuk? Pelangi akan terbentuk ketika sinar matahari melintasi titik-titik air hujan. Di mana kamu harus berdiri agar kamu dapat melihat pelangi? Aku harus berdiri pada posisi yang tepat, Ayah, yaitu di antara matahari dan titik-titik air hujan. Di depanku ada rintik-rintik hujan, dan matahari bersinar dari belakangku. Hebat! Hari ini kita balima lagi ya, teman-teman. Kita membaca 5 kosakata untuk minggu ini. Ayo kita baca, teman-teman. Punya. Malam. Tentang. Ya. Apakah. Kita istirahat dulu ya, Jingga. Iya, Ayah. Teman-teman, nanti kita kembali lagi ya. Jingga, ayo belajar lagi. Baik, Ayah. Sudah dulu mainnya, teman-teman. Kita belajar bersama lagi ya.
Ayah mempunyai 5 kotak yang masing-masing berisikan 11 pensil warna. Menurut perkiraan, Ayah mempunyai sekitar 100 pensil warna. Bagaimana menurut kamu, Jingga? Apakah perkiraan Ayah masuk akal? Kalau menurut aku, tidak masuk akal, Ayah. Kenapa? Perkiraan Ayah terlalu jauh, tidak masuk akal. Lalu, berapa perkiraan yang lebih dekat dan masuk akal menurut kamu? Perkiraan yang lebih masuk akal adalah sekitar 50, Ayah, bukan 100. Coba kamu jelaskan. Dari mana kamu bisa mendapat jawaban perkiraan itu? Begini menurutku, Ayah mempunyai 5 kotak yang masing-masing berisikan 11 pensil warna. 11 bisa dibulatkan menjadi 10. Lalu, 10 dikalikan dengan jumlah kotak. 10 dikali 5 sama dengan 50. Hebat! Betul sekali. Tapi ingat ya adik-adik, hasil perhitungan tadi adalah hasil perkiraan saja. Iya, teman-teman. Jadi, hasilnya tidak perlu tepat, namun harus mendekati. Betul begitu kan, Ayah? Betul sekali. Ayah, aku masih ingin belajar yang lain. Oke, ayo. Kita lanjutkan pembahasan kita. Adik-adik juga ikut menyimak ya. Kemarin, kamu sudah belajar tentang sudut setengah putaran. Masih ingat kan? Masih, Ayah. Hari ini, kamu akan berkenalan dengan sudut seperempat putaran. Sama seperti sudut setengah putaran, kamu pun bisa membuat sudut seperempat putaran dengan lengan. Seperti ini. Jingga, coba kamu ikuti gerakan seperti gambar tadi, agar lenganmu bisa membentuk sudut seperempat putaran. Baik, Ayah. Teman-teman, ikuti aku yuk. Satukan lengan kalian seperti ini. Lalu, putar salah satu lengan kalian ke arah atas seperti ini. Bagaimana, teman-teman? Sudah membentuk sudut seperempat putaran belum? Wah, asik! Kita berhasil! Pintar, adik-adik! Nah, kalian juga bisa membuat sudut seperempat putaran dengan jari tangan. Ada juga contoh sudut lainnya. Ada sudut kurang dari seperempat putaran. Ada juga sudut lebih dari seperempat putaran. Kalau gambar jarum jam ini membentuk sudut kurang dari seperempat putaran. Kalau jarum jam yang ini membentuk sudut lebih dari seperempat putaran. Jingga, kamu mau tahu contoh yang lain tidak? Mau dong ya. Nah, kamu juga bisa memutar kepalamu sebanyak seperempat putaran. Coba perhatikan contoh seperti gambar ini ya. Dimulai dari posisi kepala menghadap ke depan. Lalu, putar sebanyak seperempat putaran ke samping. Kalau dilihat dari atas kepala, maka bisa terlihat sudut seperempat lingkaran yang terbentuk. Wah, betul juga ya, Ayah.
Jadi, ketika kita menengok ke kiri atau ke kanan, arah pandang kita membentuk sudut seperempat putaran ya. Bagaimana teman-teman? Kalian mengerti kan? Bagus! Sekarang kita latihan ya. Semangat teman-teman! Wah, lihat teman-teman. Di belakangku ada balon-balon dengan 7 warna pelangi. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sudah siap berlatih, Jingga? Siap, Ayah. Oke, sekarang coba kamu tentukan berapa sudut yang harus kamu buat untuk dapat melihat balon warna merah. Aku tahu. Aku harus membuat sudut seperempat putaran ke kiri, Ayah. Nah, sekarang aku bisa melihat balon warna merah. Betul. Selanjutnya, berapa sudut yang harus kamu buat untuk dapat melihat balon warna ungu? Aku harus membuat sudut seperempat putaran ke kanan, Ayah. Berhasil, aku sudah bisa melihat balon warna ungu. Hebat! Pertanyaan terakhir. Berapa sudut yang harus kamu buat untuk dapat melihat balon warna jingga? Apakah kalian bisa membantu aku menjawabnya, teman-teman? Apa? Lebih dari seperempat putaran ke kiri? Wah, betul! Aku harus membuat sudut lebih dari seperempat putaran ke kiri, Ayah. Sekarang, aku bisa melihat balon warna jingga. Benar! Pintar sekali kamu, Jingga. Adik-adik juga hebat. Sekarang, kita isi bersama latihan ini yuk. Wah, maksudnya apa ini, Ayah? Kamu harus memutar gambar awal sesuai dengan besaran sudut yang diminta. Kamu perhatikan segitiga berwarna ungu ini ya. Kalian perhatikan juga ya, teman-teman. Pertama, putar ke kiri seperempat putaran, maka gambarnya akan jadi seperti ini. Kedua, putar ke kiri lebih dari seperempat putaran, maka hasilnya begini. Selanjutnya, putar ke kanan seperempat putaran, gambarnya akan jadi seperti ini. Terakhir, putar ke kanan lebih dari seperempat putaran, maka akan jadi begini. Aku mengerti, Ayah. Kalian juga mengerti kan, teman-teman? Bagus. Ayo kita jawab sama-sama. Terima kasih ya teman-teman, kalian sudah membantu Jingga menjawab soal-soal latihan. Halo teman-teman, selamat pagi. Kemarin, aku sudah beritahu kalian bahan-bahan apa saja yang harus disiapkan untuk membuat pelangi dengan cara yang lain lagi, yaitu wadah plastik lebar berisi air dan sebuah cermin. Sekarang, aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana caranya membuat pelangi dengan bahan-bahan ini. Mudah kok teman-teman, taruh wadah isi air ini di tempat yang terkena sinar matahari. Kemudian, letakkan cermin ini ke dasar wadah. Kita tunggu sebentar sampai airnya tenang kembali. Lihat teman-teman, hebat kan? Indah sekali ya pelangi itu.
bahan-bahan ini pasti ada di rumah kalian. Jadi, kalian harus coba ya. Sekarang, kita sudah tahu dua cara untuk membuat pelangi. Besok, kita bertemu lagi dan aku akan menunjukkan bagaimana caranya mengubah bentuk pelangi yang kita buat. Kenapa bentuk pelangi yang kita buat bisa diubah-ubah? Bisa, teman-teman. Kalian tidak percaya? Saksikan saja cara ini lagi besok. Sampai jumpa, teman-teman. Ya, belajarnya sudah selesai deh. Kan masih ada hari esok, Jingga. Aku jadi tidak sabar ingin bertemu dengan teman-teman lagi besok. Adik-adik, kalian sudah belajar apa saja hari ini? Ayo, kita sebutkan teman-teman. Kita sudah menyimak cerita tentang bagaimana pelangi terbentuk, melakukan uji coba sederhana, membuat pelangi menggunakan barang-barang di rumah, dan membaca 5 kata. Betul. Lalu, apa lagi yang kalian pelajari hari ini? Oh iya. Kita juga membuat perkiraan dari jawaban perkalian. Belajar tentang sudut seperempat putaran, menggunakan anggota tubuh untuk menentukan sudut seperempat putaran, dan tidak lupa latihan soal. Bagus! Jangan lupa untuk mempelajari kembali apa yang sudah kalian dapat hari ini ya adik-adik. Betul teman-teman. Sampai jumpa besok. Sampai besok adik-adik. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.